Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi safety riding, safety driving dalam rangka menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat pada para pengendara. Di Lantas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Rahmanto Sujudi mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang cenderung naik di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Oleh karenanya, pada sosialisasi itu di Lantas Polda Sulawesi Tenggara memberikan materi mengenai perilaku aman berkendara, baik untuk diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan dan kemahiran dalam berkendara sesuai dengan standar yang ada. Diharapkan setelah sosialisasi itu dapat mengurangi angka kecelakaan serta menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas pada para pengendara. Kalau yang paling signifikan naik di Kendari, jadi memang walaupun operasi zebra sudah dilaksanakan, begitu selesai operasi zebra rupanya ketertibannya mulai menurun kembali sehingga terjadi tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Sehingga kami perlu mengadakan sosialisasi seperti ini, safety driving dan safety riding. Mulai minggu depan kita datangi ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat instansi maupun komunitas untuk menyampaikan perihal safety riding dan safety driving. Dengan mengikuti kegiatan ini, kami dari komunitas motor pengguna Max sangat mengapresiasi dan sangat bermanfaat buat kami, karena di sini kami dapat mempelajari namanya safety riding. Apalagi kami selalu menggunakan kendaraan atau selalu touring dalam luar kota. Selain sosialisasi safety riding dan safety driving, di Telantas Polda Sultra juga mensosialisasikan mengenai uji praktik SIM untuk pengendara motor dan pengendara mobil. Hal itu dilakukan agar warga yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi tidak kaget ketika akan melakukan ujian praktik baik motor ataupun mobil. Dari Kendari, Herifatur Rahman melaporkan.